Wah. Ah, mantap kali nih. Yes. Satu lagi nih ya. Lagi guys. Mantap kali ya. Wow. Weh, mantap kali. Wow. Weh, iya kali ya, besar kali ya. Mantap kali ya. Strike lagi nih. Aduh, Dok. Wih, panen kali kita ya. Aduh, lepas ya. Lepas. Kecil ya. Strike ya. Strike sampah. Target kita, Bro. Target sampahku. Aduh, ikan kecil. Penciling ya. Ini ya, sudah tangkapannya. Awas, awas, jatuh. Bunyi aja kerja kau enggak ya. Tampil lah kameramen aku ya. Hari ini tuh kita mau mancing. Soalnya kita baru pulang kantor nih teman-teman. Besok mau puasa kan. Jadi kita prepare simpan barang-barang kita ya. Jadi kita berangkat mancing. Oke. Jadi kita tuh mancing bertiga nanti ya teman-teman. Ada Siangga yang kamera, sama Udo udah nunggu di rumahnya, udah persiapan. Jadi kita nanti tinggal pergi aja. Oke, ya, ditunggu. Oke ya teman-teman, kita langsung ke rumah Ahmad Dolfitra ya. A few moments later. Ganteng kali ya bang ya. Ganteng kali ya bang. Jadi kita mancing tuh masuk-masuk ke dalam nih teman-teman. Nih, ada enggak? Nih, bayar berapa? Nah, serius lah, aku kan butuh juga nih. Jadi ya teman-teman, sebelum mancing kita cuma belanja dulu nih. Biar ikannya makan, kita makan juga. Ya, kak? Ya. Nih, teman-teman. Nih, besok puasa, kita jaga-jaga di sana. Di sini aja. Suara lah. Aku mineral putih aja, aku sendiri aja bang. Aku aja ya. Aku aja yang mau berita. Aduh. Ini biar nggak ngantuk. Ini biar nggak stres. Nanti pucuk. Ini aku bawa laptop nih, nggak pulang aku nih. Oke ya, kita langsung turun ke bawah ya teman-teman. Tuh kayak bola nggak pakai tas. Ah, ini yang susah nih. Tunggu, wait. Tunggu. Ini yang susah nih. Tolong helm di Dok, tolong helm aku, Dok. Bentar, Dok. Helm. Udah, aman enggak? Oke ya. Kita turun ya. Mancing mania nih, guys. Belum mancing udah nyangkut nih Udok nih. Aduh. Pancingnya 3 nih teman-teman. Jadi aku nengokin aja lah ya. Soalnya belum ganti pakaian juga sih kan. Oke, ready? Ready, oke. Oke, semoga target kita dapat ya guys ya. Mau dilempar mana? Sana. Ya, bismillah ya. Bismillah ya enggak? Oh enggak ada aku bilang bismillah. Aku bilang bismillah mau bismillah. Ini umpannya pakai cacing. Wah. Mancing aja. Aduh.
Nyangkut pasti itu. Oke ya teman-teman, pancingannya udah dilempar di sana. Itu kita tunggu ikannya makan. Terus sembari kita nunggu ikannya makan, kita makan juga. Dok, kalau pulang kait kait ini mitosnya apa dok? Katanya mitosnya kan sial katanya. Iya, kan? Mitos katanya. Mitos itu gimana? Ya mitosnya kayak gitu. Tapi kalau memang, saya pribadi nggak percaya saja. A few moments later. Kita trek ya. Kita trek nih. Enggak. Sini kok enggak? Sini kok enggak? Lagi kan. Tapi kok enggak? Sini ya, sini ya. Di sini banyak nih. Kok dari tadinya gua nyangkut aja nih. Aduh, udah lah enggak usah mancing lah kok enggak. Nah, sini ya. Udah kok distrek di sini ya. Gagal ya. Oh, ini strek nih. Tuh, mantap sini nih. Tenang dong, jangan dia kenggal dong. Wah mantap kali. Kenapa nih bos? Ikan bawal. Wah mantap kali nih. Ya, ya teman-teman ya. Ini aman nih kan? Aman kan? Gak aman. Jatuh kan? Sini kau. Udah. Nih zoom ke sini. Ikan bawal, terbawal. Ikan bawal ya. Strike pertama kami. Setelah dua kali gagal ya. Oke. Pokoknya gini dong pak. Oh iya. Jadi teman-teman di situ tuh di sini loh sarang ikannya ya. Ikan bawal ya. Dua kali di sini strike. Cuma dua kali gagal, alhamdulillah luar rezeki itu kemana kan? Tidak saya dok. Mantap kali lah ya, ini aja. Hidupin aja dok, biar segera. Bawa lah juga dok. Nah, lapar ikan di sini ya. Langsung saya bawa ya. Cuma aja, rekomnya. Wes mantap. Tuh, tak lengket je, tak lengket. Tak lengket. Aduh, santai-santai aja, main santai aja kita. Baru ditaruh dari makannya langsung. Sini kok kan? Sini kok ganti kan? Sini aja kita video. Dari tadi makannya. Oh, udah habis umpannya. Umpan juga enggak? Bawa aja umpan sini enggak semua enggak? Oke. Wah, ini lagi. Tahan. Lepas. Ini enggak perlu mancing ke tengah juga kita ya. Ternyata ikannya main di bawah keramba ini ya. Situ aja enggak? Jeling enggak, ha? Iya. Tuh, satu lagi nih ya. Lagi guys. Mantap kali ya. Wow. Weh, mantap kali ya kalau di sarang bawal di sini ya. Yeah. Mantap kali lah ya. Oke. Aku juga mau last track. Oke, tinggal taruh aja. Coba pancingnya. Aku enggak ya. Nanti udah berapa kali kok prank aku? Cudok tuh enggak ada ngeprank aku, langsung dapat dia. Gimana sebelah nanti? Jelas ya enggak nih. Tadi situ lempar saya salah dia. Nah, katanya dapat, awak kira iya strike. Enggak kan sama kayak jodoh ikan nih kan. Kalau belum jodoh ya, belum rezekinya enggak bakal dapat. Mau kayak manapun. Udah aja strike lepas tadi, kira enggak bakal dapat. Enggak sampai 1 menit dapat langsung dia. Dua malah strike. Lagi strike. Ah, lepas anjir, bodoh. Ah, gara-gara kamera lama, dia mau di videoin juga loh strike dia. Cuman karena nunggu kamera jadi dia enggak jadi strike lepas ikannya. Kita coba lagi. Kalau rezeki kok pasti dapat lagi. Sama kayak udok tadi dia. Kau enggak usah prank lagi kok enggak. Ah, ini kalau enggak dapat aku tokok pala kau ya. Tangan aku udah standby sama kau ya. Wah, iya kali ya, besar kali ya. Mantap kali ya. Strike lagi nih. Aduh, Dok. Wih, panen kali kita ya. Aduh, lepas ya. Lepas. Kecil ya? Kenapa? Kecil. Iya. Aku ya. Nggak naik dia. Nggak, sini kok tengok. Kok mentang-mentang dapat satu, kok nggak mau nengok sini. Sini ya? Sini lah, kok kesini. Atau taruh situ. Oh, ada tiga ya. Udah, kau pensiun, aku mau mancing, aku mau strike juga aku. Kalau di sungai nama ikan tadi itu kan bawal ya, kalau di kalian cari di laut tuh namanya ikan apa tadi? Piranha. Kayaknya seru nih, aku juga nggak mau kalah sama orang nih kan.
Masa orang mau jualnya dapat, aku enggak. Aku penasaran, mau coba aku nih. Gimana rasa strike? Ya, enggak kenal harusnya. Enggak kenal ini. Jadi karena itu harusnya jauh sekali. Agak pinggir ya. Putau malah, putau malah. Putau dari, putau dari. Oh, strike ya. Strike sampah. Ikan kita strike ini kan. Pempes sampah tuh. Aduh, astaga. Sial kali lah hidupnya. Oke, ada strike ya. Strike dak? Waduh. Wow. Target kita bro. Target aku. Ya okay. Buat modal mancing tiap malam tuh guys. Di modal mancing tiap malam. Dia mancing lagi tiap malam orang ini. Oh. Itu bertotak bulu. Kampung Koto. Hairul Wasar. Rul. Engkol, engkol. Ah, itu YouTuber ya. Kameramen si Tambaro ini. Rul. Tambaro, ada Tambaro. Tambaro. Turunlah si Koloi. Rul. Teman-teman, orang ini nantinya mau panen ikan di kelambaan ya. Belok, mana lo belok, belok. Ya, yang ini kan cuma bodang mana dia sih? Belok. Kata ini dia. Video, video tuh. Ikan sungai Kelata. Bawa tuh bang. Bawa nih bang. Gak strike dia bun. Dia asik sendiri. Jadi setelah dipanen di atas tebing itu udah menunggu mobil yang menjemput ikannya untuk dijual ke pasar. Udah berapa lama bang? Sekitar 10 tahun bang. Udah berapa uang sekarang bang? Apanya? Uangnya terkumpul udah berapa sekarang bang sejak jual ikan nih bang? 360 juta lah. Wah bahaya ya. Udah jadi kotak bulu nih. Ya, ini keras di sungai Kampar nih ya. Iya, mantap. Makannya ayam. Siap. Bukan ee makannya. Oke, terima kasih ya bang. Oke, oke. Oke. Oke ya, kita mancing tengah ya. Teman-teman ya. Lompat.
kerupuk. Ini cendol tu, geser lah belakang. Belakang kayu. Ah, lepen lah bawah. Enggak. Sunset. Lepin lah kameramen aku nih. Kamu kan lu rosir. Maka saya sepeng aja aku. Nih aku suapin juga aku ya. Sayang. Mak dibuang ya enggak? Zoom ga? Zoom ga? Zoom kerupuknya ga? Kerupuknya zoom ga? Hilang. Aduh, ikan kecil. Ciling-ciling sini ya? Sini. Nah, ini dia buat umpan semalam ya. Tuh. Wah, udah mirip dia. Teman-teman, kita mau review sedikit ya teman-teman. Jadi peralatan pancing, senjata yang mereka gunakan tuh udah lengkap ya. Di sini semua ada. Ada mata apa? Batu-batu ya, namanya. Batu-batu ada pancingannya, mata kayanya sesuai ukuran yang dibutuhkan ya. Ini juga ada karbon. Ini apa nih, enggak pisau? Ya pisau buat matang-matang. Juga ada di sini ya, mata pancingnya. Ini semua ada lengkap ya. Tinggal ada waktu mancing kapan pun bisa. Strike. Oh, penciling ya. Tahan. Paku nih. Paku ya. Paku. Lepas, bro. Lepas tangan kamu, bro. Nih, paku ya. Oke, mantap. Berarti 5-3 ya. Udah 5, angka 3. Iya enggak 3 kok enggak? Iya. 5-3 ya skor orang ini. Sempat-sempatnya enggak ngunyah enggak ya? Lapar. Ngunyah aja kerja kamu enggak ya? Punya aja muncul ya. Strike. Aduh, ganti lah aku mau lah. Teman-teman, di sini besok rame ya kalau pas beli mau. Di sini ada tradisi beli mau kasai. Biasanya selama kalau nggak pandemi di Telatak Bulu rame nih. Jadi di sini pun rame biasanya nih, di pinggir-pinggir sungainya. Sampai ke sana, di sebelah sana pun rame. Biasa di sini orang tuh pakai boot atau pompong ya di sini. Rame-rame dari nggak tahu dari mana aja orang tuh. Mau ngeprank sih untuk belakangnya tuh. Kita tengok lah muka si Dodo. Aku iya boleh. Aku tuh gak presiden dong. Main sore namanya dong. Itu namanya prank closing. Kita mau bubar, mau balik lagi bentar lagi. Nih bos. Oke ya teman-teman, karena anda matip. Sekian dulu ya untuk mancing kita hari ini. Lain waktu kita sambung lagi ya. Ditunggu aja vlog selanjutnya. Kita mau balik dulu ya. Sekian dulu konten kita hari ini. Bye. Astagfirullah Angga, udah nggak ada kerupuk nggak, udah nggak dikasihnya. Astagfirullah. Parah kali lah kau Ningga. Ah, habis semua tuh. Ah, mantap lah ya. Habisin semua ya. Udah nggak kau kasih nggak? Ya kau kasih angin ya, habis itu kau toko ya. Mat. Oi, pantai. Nampak enggak? Di sana tuh ada orang boker. Itu namanya Bang Emnur. Dia lagi boker. Cuma kalau di sini enggak nampak. Nampak enggak? Di sana enggak? Enggak. Nampak dikit. Gak? Aku coba dari kasih itu. Apa namanya? Wiwit. Apa namanya itu? Sweet. Sweet ya. Sweet ya. Kira-kira nengok enggak ya?
Coba ya. Enggak. Besar kan? Besar. Udah balik-balik woi, balik woi, udah maghrib. Enggak. Cikodok pulang lagi. Nanti malam kan mancing lagi kalian. Pulang. Udah malam. A few moments later. Datang kapan ya.